أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, sama ada nikmat yang kita sedari atau yang kita lupakan, sama ada nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Al-Syaikh Ahmad ibn Atha'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-252, iaitu kata-kata Syekh ibn Atha'illah, التواضع الحقيقي ما كان ناشئا عن شهود عظمته وتجلي صفته. Ada sedikit kesalahan baris pada cetakan yang ada pada saya ni. Jadi bacaan yang betulnya at-tawadhu' al-haqiqiyyu ma kana nashi'an an shuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Maksudnya hakikat tawadhu', yakni tawadhu' yang sesungguhnya. Jadi Syekh Ibn Atha' nak beritahu kepada kita tentang hakikat sebenar tawadhu'. Kerana persepsi kita, pandangan kita terhadap tawaduk ni bermacam-macam. Ada orang tengok tawaduk dari aspek perlakuan zahir. Dari segi percakapan dia, dari segi perjalanan, cara dia, apa ni, tingkah laku dia, apa ni, gerakan dia dan sebagainya. Ada orang lihat itu
sebagai tawadhu. Tapi tasawuf telah memberikan kita suatu penjelasan bahwa tawadhu sebenarnya bukan dari aspek itu. Tapi pandangan kita, kebanyakan orang kita ni nak tengok orang tu tawadhu, selalunya akan dinilai dari aspek-aspek tadilah, aspek yang boleh kita lihat, aspek zahir, percakapannya, percakapan yang lembut-lembut, bahasa yang bagus. Dan galibnya orang akan nilai tawadhu. Jadi bagaimana? Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Boleh jadi betul, tapi boleh jadi tidak betul. Demikian juga pada pergerakan berjalan seluruh tertik yang kita nampak, ini ada tanda tawadhu. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Sebab apa? Sebab hakikat tawadhu itu sebenarnya ada sisi yang lain, ada sudut yang lain. Dan itulah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Munawwar di sini, hakikat tawadhu. Jadi orang yang kelihatan pada dirinya itu watak-watak ya, apa ni, sikap atau watak-watak yang dapat dipahami daripadanya itu sebagai tanda tawadhu itu, boleh jadi betul, boleh jadi tidak, atas perlakuan atau percakapan yang mungkin ada makna-makna tawadhu tu. Jadi berkemungkinan betul dia memang seorang yang tawadhu, tapi berkemungkinan juga tidak. Sebab apa? Tawadhu itu, ukuran tawadhu sebenar itu adalah dari sudut yang lain. Adapun aspek percakapan itu penampilan dia, apa yang nyata daripada sifat itu. Sekiranya tindakan itu lahir daripada hakikat tawadhu yang sebenar, maka betullah tawadhu itu. Tapi sekiranya dia tidak lahir daripada hakikat tawadhu yang sebenar, maka dia bukan tawadhu yang sebenar. Maka di mana tawadhu yang sebenar itu? Inilah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Al-Tah. Baik, hakikat tawadhu, tawadhu yang sesungguhnya ialah yang timbul kerana melihat atau memperhatikan kebesaran Allah. Satu hal yang muncul, yang timbul pada diri seseorang itu hasil, natijah daripada dia melihat kepada kebesaran dan keagungan Allah, iaitu dalam terma Arabnya disebut syuhud. Syuhud ini dengan arti pandangan kalbu dia, pandangan batinnya. Apa elemen-elemen pandangan batin itu? Disebut pandangan batin ini, pandangan batin ini apa benda sebenarnya? Pertama sekali sudah tentu kefahaman, ilmu tentang sesuatu perkara, kefahaman terhadap satu perkara, kemudian keyakinan terhadap perkara itu, kemudian kehadiran hati terhadap sesuatu perkara itu. Inilah yang disebut sebagai syuhud. Baik, sebagai contoh, baik, sekarang Syekh ni nak beritahu, Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita, hakikat tawadhu itu adalah segala hal yang timbul pada diri seseorang itu sebagai hasil daripada ini, hasil daripada hatinya itu menyaksikan, melihatlah. Jadi terma istilah Arabnya, istilah tasawuf syuhud, menyaksikan keagungan Allah dan tajalli sifatnya. Ini perkataan-perkataan yang akan saya jelaskan maksudnya itu. Jadi secara mudahnya dulu, hakikat sebenar tawadhu ni, segala apa yang timbul, sama ada percakapannya, perlakuannya, tindakannya, yang mana perkara ini lahir daripada hati yang melihat keagungan Allah, hati yang merasai kebesaran Allah. Jadi bila hati merasai perkara itu, maka timbullah hal-hal, perlakuan-perlakuan yang sesuai dengan apa yang dilihat oleh hati itu. Maka itulah yang dinamakan tawadhu. Jadi tawadhu ni perlakuan yang timbul pada diri seseorang hasil daripada memandang keagungan Allah. Maka itu menimbulkan tawadhu. Sekiranya berlakunya perlakuan ini tapi tidak timbul daripada perkara ini, maka dia bukanlah hakikat tawadhu. Dia bukanlah hakikat tawadhu,
seperti yang dimaksudkan dalam ilmu tasawuf. Baik, sekarang saya nak jelaskan sedikit apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan syuhud ini. Bahasa Arab syuhud lah, bahasa kita penyaksian, penyaksian batin. Apa inti yang ada di sebalik penyaksian batin ini? Macam saya katakan tadi, sudah tentu pertamanya kena ada ilmunya, kefahamannya, keyakinannya, zauknya dan kehadiran hatinya. Ha, ini perkara-perkara yang mendasari kepada apa yang disebut sebagai melihat dengan hati itu, syuhud. Contohnya kan, contoh mudah, menjadi keyakinan kita, tauhid kita, yakin kepada tauhid af'al. Cabang-cabang tauhid ni banyak. Ni tauhid gaya Ahlus Sunnah lah ni, bukan gaya Salafi Wahabi. Gaya Salafi Wahabi tak timbul bawah-bawah gini ni, dia tak ada orang begini. Baik, tauhid gaya Ahlus Sunnah wal Jamaah antara cabangnya adalah tauhid af'al. Apa itu tauhid af'al? Keyakinan terhadap keesaan Allah sebagai pembuat, pelaku segala kejadian, segala perkara yang berlaku pada alam semesta ini, yang berlaku pada makhluknya, segala apa yang berlaku, fenomena-fenomena yang terjadi pada makhluk, semuanya tanpa kecuali hakikat sebenar pelakunya itu adalah Allah. Dengan erti semua itu berlaku dengan kehendak dia, dengan kekuasaannya, dengan takdirnya, dah termaklum dalam ilmunya, dilihat olehnya, didengari olehnya. Itu maksud. Sama ada fenomena itu fenomena yang besar seperti berlakunya gerakan pada alam semesta ini, pada bulan, bintang, matahari, ataupun perkara-perkara yang besar yang ada pada dunia ini, bumi ini, seperti letupan gunung berapi, tsunami, apa ni, gempa bumi yang besar-besar, ataupun perkara yang kecil-kecil, daun jatuh selah, bulu terbang sorak, semut mengayak, sekor-sekor, kubang mengayak. Ni semua ni fenomena alam. Semua perkara ni takkan berlaku kecuali dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Itu maksud tauhid af'al. Jadi cabang af'al ni banyaklah. Fenomena alam ni banyak. Fenomena kehidupan dan kematian, senang dan susah, kaya dan miskin, sihat dan sakit, untung dan rugi dan sebagainya. Apa yang berlaku ni banyak jenisnya. Maka di situ timbul al-asma'ul husna, al-muhyi, al-mumin, al-razzaq, al-fattah dan macam-macam lagi. Sebahagian al-asma'ul husna itu adalah menunjuk kepada af'al, perbuatan-perbuatan Allah ini, bahawa dialah yang melakukan segala apa yang berlaku itu. Baik, bagaimana syuhudnya? Pertama sekali, kita ada ilmu tentang perkara ini. Kita ada ilmu tentang tauhid af'al ini. Kita tahu tentang perkara ini. Kita faham. Tahu. Ada orang tahu tapi tak faham. Tak ada kefahaman. Dia tahu dan faham. Tahu ni maksudnya dia mengapa, dia tahulah. Tapi tak faham oleh. Jadi sekarang dia sudah, seseorang tu ditakdirkan dia ada ilmu tentang perkara ini. Dia tahu. Kemudian dia faham maksud-maksud tadi tu, keterangan-keterangan tadi tu. Dua, yang ketiga, dia yakin. Kalau dia tidak yakin, dia bukan mukmin. Dia tasdik dengan ilmu yakin. Dia percaya semua tu. Kalau hanya sekadar tu, dia seorang mukmin. Dia tahu benda ni, dia faham benda ni dan dia mempercayai. Jadi tasdik. Tasdik ini merujuk kepada ilmu yakin. Dia yakin semua ni berasaskan kepada ilmu yang benar, berasaskan perkhabaran Al-Quran. Al-Quran beritahu perkara ini dengan jelas. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, fa'alun lima yurid dan sebagainya, banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Inna Allah sami'un basir dan sebagainya. Kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi, dihuraikan pula oleh ulama-ulama dengan dalil akal
yang mengukuhkan keterangan Al-Quran itu, meyakinkan, tidak diragukan lagi bahawa alam semesta ini ditakbir dan diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak berlaku alam fenomena, apa-apa fenomena pun pada alam semesta ini, melainkan dia berlaku dengan, dia tertakluk dengan kudrat Allah, iradat Allah, ilmunya dan sebagainya. Sekarang dia tahu, dia faham dan yakin. Itu dasar akidah kita. Bila ada tiga perkara ini, belum dinamakan syuhud. Kerana orang yang ada tiga perkara ini, ada ilmu, dia ada kefahaman, dia ada keyakinan, tapi artinya mungkin ghaflah. Bila ghaflah itulah keyakinannya, itu terpendam, terpendam, bukan tidak ada. Bila berlaku kejadian, dia tak nampak bahawa apa yang berlaku itu adalah manifestasi, kenyataan daripada perbuatan Allah. Orang ni hidup, orang ni mati, orang ni panjang umur, orang ni dapat rezeki banyak, orang ni dapat rezeki sikit. Jadi orang yang ada akidah, kadang-kadang bila berlaku fenomena ni, dia tak nampak bahawa semua ini adalah aturan dia. Tapi tahu, bila ditanya siapa yang menghidupnya orang mati ni, dia mati ni kadang-kadang tak ada sebab, tiba-tiba mati je. Dah mati ke? Tetap akan dijawab Allah yang mematikan dia. Kerana dia ada akidah. Tapi bila kejadian tu berlaku, dia tak mari. Dia tak mari dalam pandangan kalbu dia. Ini darjat mukmin yang tasdik. Tapi ghaflah, lupa. Bila ghaflah kau, hati yang lupa kau, macam-macam lah. Boleh jadi macam-macam lah. Keadaan jiwa kita ni terjadi macam-macam. Kita akan dibimbangi dengan bermacam-macam sebab-sebab. Kita akan digelisahkan oleh awal keadaan sebab-sebab yang berbagai-bagai. Kita akan gelisah dengan ini. Itu ghaflah. Jadi bila ada tiga, ilmu, faham dan yakin. Tapi ghaflah, lupa. Tak ada bahagian syuhud ni. Tiga ni asas, tapi belum cukup untuk disebut sebagai syuhud. Baik. Kemudian keyakinannya meningkat dengan amal solehnya, ibadah yang dilakukan, dengan amal soleh yang diamalkan, proses tazkiyatun nafsi yang diamalkan itu dengan mujahadahnya, riadahnya, dengan zikirnya, dengan riadahnya, macam-macam lah yang dilakukan, amalan-amalan seperti yang diatur oleh para ulama, khususnya ulama-ulama tasawuf, diamalkan sebaik-baiknya, lalu hatinya bersinar, menur hidayah, menjadi terang, maka meningkatlah keyakinan dia tu. Daripada ilmu yakin meningkat kepada ainul yakin. Ainul yakin ni ada ilmu, ada tambahan ilmu ni. Daripada tiga asah tadi tu, ilmu, faham dan yakin, meningkat kepada hadir. Teringat-ingat. Tengok saja kejadian, terus hatinya bersambung pandangannya kepada Allah. Terus apa saja yang berlaku, pandangan kalbu dia terus melihat ini kenyataan perbuatan Allah. Mari secara automatik menghadir dan disertai dengan zauq, merasai kenikmatannya Allah. Gerak dia pada dia berlaku, takdir dia berlaku, pembahagian dia berlaku, ketentuan dia berlaku. Maka zauq inilah yang akan memadamkan hal-hal yang buruk. Bila tak ada ni dua bahagian ni, bahagian hadir dan zauk ni, maka kalbu kita jadi ghaflah. Bila ghaflah tu, dia mari nyakit macam-macam. Tak senang lah, tak puas hatilah, iri hatilah, mari sambung lah, mari menuju. Itu mari. Bila tak ada, bila tidak ada, tidak ada hadir hati. Dia hanya ada ilmu, kefahaman dan yakin. Tapi ghaflah. Maka hatinya banyaklah diinggapi perasaan-perasaan yang buruk tadi tu, mazmumat. Tapi bila hatinya cuba dibersihkan, digelapkan dengan ilmu dan amal, terutama amal yang dipandukan, dijelaskan oleh ulama-ulama, khasnya ulama tasawuf tu, membantu untuk kalbunya menjadi jernih. Maka terangkatlah hijab kalbunya sedikit demi sedikit. Maka bersinarlah kalbunya. Maka timbullah hadir hati itu. Maka apa-apa yang berlaku tu, dia akan melihat itu adalah cerminan kepada perbuatan Allah. Kenyataan daripada perbuatan Allah yang sirul asrar. Hakikat Allah Ta'ala tu rahsia segala rahsia. Tak ada orang boleh kenal. Dah kenal ke mana? Ni kenal tak kenyataan ni lah. Apa yang berlaku menjadi dalil. Ulama usul dipanggil dalil. Ulama tasawuf
dia panggil istilah lain. Benda hak tulis je. Ha, cuma dari sudut yang berbeza. Sudut yang yang berbeza. Itu makna syuhud. Jadi ada unsur-unsur hadir hatinya. Ingat hatinya. Ada zauk, merasa. Hasil dari keyakinan itu membuahkan keyakinan di dalam hatinya. Membuahkan ketenteraman. Kekuatan keyakinan, kedalaman faham. Itu natijah di belakang. Maka bila ada unsur-unsur ni, itulah orang panggil syuhud. Ha. Itu je sebenarnya. Taklah mudah sangat, tapi taklah payah sangat. Ha. Tapi kalau kita tak mengaji ilmu tasawuf ni, ikut jalur dia tu, sebenarnya akan jadi romik. Jadi payuhlah, jadi peninglah. Lebih-lebih lagi, sesetengah guru tu, mungkin dia tak belajar ilmu ni ikut jalur dia, ha. Mula menjelah ikut akalan dia, pening. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada kecelaruan ini. Ha, jadi itu maksud syuhud. Ha, jadi sekarang kata Syekh Nadhah, balik kepada persoalan asal, tawadhu' ni adalah segala perlakuan yang timbul daripada hati yang hidup ini. Hati yang memandang kepada azamah ni, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bila hati yang melihat kepada rahsia perbuatan dia, maka hilanglah kesombongan tu. Sebab guru kami antara pedoman-pedoman kesufian daripada guru kami almarhum, kalimatnya ringkas tapi kami merasa sangat mendalam. Irsyadat dia tu sangat simple tapi sangat terasa. Dia kata apa? Dia kata mudah je bahasa. Jangan merasakan dirimu lebih baik dari sesiapa pun. Sikit je lebih kurang. Tapi intinya itu baru kita faham hakikat ini. Jangan kamu rasa kamu lebih baik dari sesiapa pun. Sesiapa pun. Okeylah, tengok kamu jangan rasa lebih baik. Dan kalam yang serupalah dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan huraian yang panjang. Ha, tapi nak beritahunya kenapa perkara-perkara ini ni, bila hasil, macam mana kita boleh mencapai, kalau nak beritahunya macam mana kita boleh mencapai hakikat tadi tu, bila disebut jangan merasakan dirimu lebih baik dan sesiapa pun, hakikat ni kita boleh ingat, kita boleh faham, kita boleh hafal perkataan ni, tapi kita mungkin tak akan capai hakikat itu. Kecuali kita ada apa yang disebut tadi tu, hati yang memandang hakikat bahawa segala apa yang berlaku ni dengan hidayah taufik hak dia berlaku. Pandang hidayah tapi hak dia berlaku, tak ada lagi. Tak ada lagi. Ha. Bila ada hak ni, tercapailah. Dapatlah dia hayati kalam tadi tu. Jangan merasakan dirimu lebih baik dari sesiapa pun. Ha. Baru terasa. Baru sentuh. Baru aku dapat buat ibadah pun. Aku tergerak untuk melakukan kebaikan. Diberi kemudahan untuk buat itu dan ini. Semua hakikat sebenarnya itu adalah taufik hidayat Allah Subhanahu wa taala. Bila pandangan kalbu ni hidup, hadir, dia akan membuahkan. Dan akan terasilah kalam tu. Tapi kalau tak ada buah ni, boleh ingat ialah kalam tu. Tapi tidak akan mencapai hakikat. Ha. Ada orang marah saya dulu bila saya sebut kalam ni. Dia kata, doktor kalam ni ni. Dia kata, takkanlah kita rasa kita lebih buruk daripada orang tak semayang. Kita semayang. Ha, ini bagi buah tu pun tak. Takkanlah kita ni puasa wajib ajak sunat. Kita puasa wajib ke sunat ke? Kita ni tidaklah lebih baik daripada orang yang tak puasa. Ha. You baca kot tu. Jangan baca sekerat yalam. Baca sekerat yalam memang jadi gitu. Ha. Kita buat banding. Aku puasa, mudah puasa. Memang boleh buruk dulu aku. Jangan tengok stopper tu. Tengok keseluruhan. Dia mungkin tak puasa sunat macam yang kita puasa. Tapi tak ada mengupak kau orang, tak ada buat uduh kau orang, tak ada cinta kau orang. Kita mulut kita ni beratah sama, tak buat uduh kau orang. Ha, puasa-puasa lah. Ha, guna kau tu. Berarti Imam Ghazali, sesiapa yang merasa dirinya tu lebih baik dari sesuatu yang diciptakan Allah. Walaupun binatang, termasuklah binatang. Dirinya, dirinya. Bukan akidah dia, bukan amalan dia, diri dia, diri dia. Lepas. Dia rasa diri tu lebih baik daripada sesuatu yang diciptakan Allah walaupun binatang, berarti dia telah terbabit, dia telah
apa ni, bahasa mudah bahasa saya, dia telah ada sifat takabur yang dicela oleh syarak itu bahasa. Ha, itu dia. Jadi benda ni perlu kepada huraian lah. Saya sebut tu kerana mungkin ada orang mari fikiran pendek tadi tu. Ha, dia faham selapih, dokkanlah. Orang dok semayang ni semayang bahawa orang semayang ni lebih buruk daripada dok semayang. Ha, baca selapih memang kena lah. Tapi jangan baca selapih. Nilaian orang ni bukan atas perkara itu saja. Banyak aspek lagi untuk menilai seorang tu baik atau buruk. Bukan atas satu perkara saja. Mungkin dia buruk bab tu, bab lain macam mana? Sebagai contohlah. Jadi perkara-perkara macam itulah apa ni, yang disebut tawaduk yang hakiki ni berpunca daripada hati yang melihat syuhud istilah. Apa itu syuhud? Perkara-perkara yang saya sebutkan tadi tu. Baik, kemudian ada perkataan yang kontroversi tajalli. Dan tajalli sifatnya, ni istilah tajalli ni satu hal pula ni. Ada setengah ahli akademik kita menulis tentang ajaran sesat, dia kata antara alamat ajaran sesat ni bila pakai istilah tajalli ni pula dah macam-macam rangka. Saya pernah menghadiri satu seminar. Saya sebut acak kali dah cerita ni, tapi tak apalah saya sebut acak kali untuk mengingatkan kalau kita lupa, memahamkan lagi kalau kita kurang jelas. Ada seorang tokoh yang dianggap sebagai tokoh, orang tokoh besar lah dalam yang buat kajian tentang ajaran sesat ni, tapi yang kita rasa sedak-sedak sikit dalam satu pembentangan yang dilakukan oleh tokoh ni berkaitan dengan ajaran kebatinan, yang saya sendiri menghadiri seminar tu. Dan saya ada dulu simpang kertas kerja dia, tapi hilang, dipinjam dia orang, tak tahu paham mana, tak tahu lah. Jadi bukti dah ada tangan, tapi dulu pernah ada. Yang kita rasa sedak-sedaknya, dia tokoh berkenaan ini telah menyenaraikan ulama Nusantara Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani sebagai pelopor ajaran sesat. Kok mana dia nilai Syekh Daud sebagai ajaran sesat? Kerana kitab dia tu Al-Manhalus Sufi tu ada membahaskan tentang tajalli ni. Disesatkan Syekh Daud. Jadi kalau kita anggap Syekh Daud ni sebagai sesat, orang-orang Melayu kita ni jadi ahli jasa Syekh Daud je. Ngaji kitab dia. Kitab-kitab fiqh tu, kitab-kitab akidah tu, itu jasa Syekh Daud saja. Sebab Syekh Daud ni, kalau tak silap saya, tokoh ilmuan yang diarahkan oleh penguasa Utsmaniyah, tak silap, untuk apa ni, menulis karya-karya tujuan kegunaan oleh orang-orang Nusantara ni. Kalau tak silap saya lah. Saya lupa lama dah saya tengok fakta ni. Itu Syekh Daud lah tugas yang dia menulis kitab-kitab ni. Jadi disesatkan. Oh, jadi kita ambil ilmu daripada orang sesat. Dia mengaji kitab daripada guru yang dianggap sesat. Jadi antara perkara yang disesatkan kerana tajalli ni lah. Istilah tajalli yang diterjemah cara salah. Puncanya terjemahan yang salah. Diterjemah apa? Dia ada Tuhan tu menjelma. Dia fikir tajalli dengan mana menjelma. Nusu dan nampak tiba-tiba tu be. Dia faham gitu. Jadi Tuhan bertajalli dengan mana Tuhan tu menjelma. Dia berada raik, bopong tu be luar. Diri Tuhan tu boleh tu be gitu. Ini kefahaman yang salah. Kefahaman yang keliru. Jadi kalau dinilai tajalli sebagai sesat dengan kefahaman yang sesat ni, betul lah. Kalau faham cara itu, memang salah sungguh lah. Tapi ahli tasawuf tak faham macam itu. Ahli tasawuf tak faham gitu. Dalam satu seminar dengan tokoh yang sama, bila dia membahaskan perkara ini, saya tanya dia. Jadi berani kayak masa itu. Kita tengah mengaji lagi masa itu, tengah mengaji. Tak silap. Masa tu saya dah lulus lah. Dah selesai ijazah doktorah. Selesai dah masa tu. Kita ada seminar lepas tu pula. Waktu masa kita hadir seminar, dia menyarankan Syekh Daud sebagai pelopor yang sesat tu. Waktu tak selesai lagi, kita tengah mengaji lagi.
Tapi dalam seminar tu saya tanya dia. Saya kata, sekiranya tajalli ni satu ajaran yang sesat, berarti Al-Quran mengandungi kesesatan. Sebab istilah tajalli yang dipakai oleh ulama tasawuf ni diambil dari ayat Al-Quran. Bukan mereka-reka-reka. Mereka ambil daripada Al-Quran, iaitu berkait dengan firman Allah yang menjelaskan tentang Nabi Musa yang minta nak tengok Allah Ta'ala tu. Maka ada ayat yang menyebut falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan fa khara Musa sa'ika. Nabi Musa ni dia minta nak tengok Allah, hakikat Allah. Allah Ta'ala kata, kamu selama-lamanya tak dapat melihat aku di dunia ini. Sebab itulah kesimpulannya, isu melihat Allah ni, kerana isu ni saya nak sebut kisah Nabi Musa ni, saya jelaskan berkait dengan akidah Islam kita ni. Dalam bab ni, termasuk dalam akidah Islam kita, bahawa melihat Allah Ta'ala ni, melihat hakikat diri Tuhan ni, adalah satu yang harus berlaku dan akan berlaku di akhirat. Itu akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Melihat Allah, melihat hakikatnya tu, boleh berlaku, harus berlaku. Tapi belum berlaku. Belum berlaku. Akan berlaku. Bila akan berlaku? Di akhirat. Macam mana kita nak faham dia ni? Apakah Tuhan itu berubah sifat sehingga boleh dilihat? Tidak. Allah Ta'ala memberi kemampuan kepada makhluk ni untuk melihat zatnya yang kekal dengan sifat asalnya. Laisa kamitslihi syai' mukhalafatuhu lil hawadis. Dan melihat Allah ini adalah nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang ada. Nikmat paling besar sekali. Hal lain besar enggak dah. Nikmat-nikmat syurga yang disebut dalam Al-Quran dan hadis ni besar enggak dah sehingga disebut mala ainun ra'at, apa yang tak pernah terlihat pun oleh mata, wala uzunun samiat, tak pernah terdengar pun oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas pun dalam benak fikiran kita. Nak kabur nikmat tu jauh daripada apa yang pernah kita alami di dunia. Oh, sedap-sedap kita tengok, kita dengar, kita rasa, kita khayal tu, nikmat syurga tu jauh lagi berganda kenikmatan dia tu. Itu sangat hebat dah. Tapi antara sekian banyak nikmat tu, yang paling besar sekali adalah nikmat melihat Allah bagi orang mukmin. Jadi harus. Baik, tapi di dunia ini tak pernah berlaku. Menurut jumhur ulama, menurut segolongan ulama, tidak berlaku di dunia ini kepada seseorang pun. Dan ada pendapat yang kedua menyatakan berlaku di dunia ini, tapi hanya pada seorang manusia saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj. Itu satu pendapat lah. Kilah natural mak. Tak apalah. Nak kabarnya kalau ada pun seorang aja. Atau pendapat Allah itu tak ada seorang yang dapat mencapai itu di dunia ini. Sebab Allah tak macam mukhalafah. Dan di luar kemampuan kita untuk menanggapi, mencapai perkara itu. Tapi kita dijanjikan. Dijanjikan Allah. Bahawa orang mukmin akan dapat melihat. Dapat mengenal Allah. Hakikat zatnya. Bagaimana? Terserah kepada kekuasaan Allah. Dia termasuk perkara yang harus berlaku. Baik. Jadi sekarang Nabi Musa minta nak tengok Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku. Aku nak tengok kamu. Aku nak tengokmu. Tapi Allah Ta'ala kata, lantarani. Allah Ta'ala kata, kamu. Engkau selama-lamanya tak boleh tengok aku. Selagi di dunia ni. Lang tu maksudnya selagi atas dunia ni. Lagi. Apa ni, selagi hidup atas dunia ni engkau tidak akan dapat melihat aku. Walakin zur ilal jabal, kata Allah, tapi perhatikanlah kepada gunung itu, gunung Tursina. Perhatikan ke gunung. Jadi sekarang yang akan diperlihatkan Allah adalah kenyataannya. Kenyataan itulah yang disebut oleh ulama tasawuf sebagai tajalli. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Apabila Tuhan bertajali, memperlihatkan tanda-tanda keagungannya itu. Ja'alahu dakkan, sehingga gunung kana itu jadi hancur luluh.
kerana keagungan Allah tu hancur gunung, hancur dulu. Dan pandangan ini tidak mampu ditanggapi oleh Nabi Musa sehingga dia jatuh pingsan. Kerana kehebatan yang diperlihatkan Allah itu tak mampu ditanggung oleh Nabi Musa. Jatuh pingsan. Ha. Ini asal tajalli. Jadi kalau kita kata tajalli ini sesat, berarti Al-Quran itu mengandungi kesesatan. Ha. Kalau kita kata macam itu. Ha. Jadi yang keliru itu apa benda? Salah faham. Salah tafsir, salah hurai. Ha. Istilah tajalli itu sendiri ada dalam Al-Quran dan perlu dijelaskan dengan baik. Dan apa yang dijelaskan oleh ulama tasawuf lain daripada apa yang dipahami oleh kelompok yang menganggap perkara ini sesat. Itu masalahnya. Kabur tak berenung. Dia tak faham ikut kendak sendiri. Belah-belah nak kata gitu, ikut dia menjelma-menjelma. Orang kata bukan, tak menjelma. Pandai sangat. Ha. Ini. Jadi istilah tajalli ini adalah bahasa kita penampakan. Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tandanya kepada seseorang makhluk. Maka sebab itulah darjat keyakinan antara seseorang dengan seseorang tak sama. Sebab apa tak sama? Antara faktornya kerana tahapan penerimaan kenyataan Tuhan tu antara seseorang dengan seseorang tu tak sama dari segi kedalaman dan kehalusan dia tu. Tak sama antara seseorang dengan seseorang. Sebab tu ulama Usuluddin menetapkan bahawa iman itu boleh bertambah dan berkurang. Apa benda yang bertambah? Ini ketetapan Usuluddin. Tengok Usuluddin. Iman manusia ni boleh bertambah, boleh kurang. Apa yang bertambah? Maklumat bertambah? Tidak. Orang yang percaya, orang mukmin percaya kepada rukun Islam, rukun iman yang enam. Siapa-siapa dia pun, wali pun begitu, orang biasa pun begitu, dan semua orang pun begitu. Tak ada. Dia makan wali, jadi tujuh hukum iman dia. Dia tetap sama. Tetap sama. Tapi yang membezakan, yang menjadikan keyakinan itu ya, bertambah atau berkurang itu adalah tahap kearifannya. Bila sebut kearifan ni, dia balik kepada istilah tadilah. Perkataan syuhud, yang inti dia tu, elemen dia macam saya kabur tadi tu, ataupun istilah tajalli tadi tu. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada seseorang rahsia keagungannya tu. Jadi Nabi Musa yang menerima tajalli ni tak mampu menangguh kekuatan tajalli tu sampai dia jatuh pingsan. Itu maksud. Jadi yang dilihat itu bukan hakikat diri Tuhan, kerana itu adalah perkara yang tidak mampu dicapai di dunia ini. Yang dilihat itu adalah tajalli. Apa tajalli? Allah Ta'ala memperlihatkan rahsia keagungan dia. Itu maksud tajalli. Jadi balik kepada persoalan asal, bahawa tawadhu' ni yang sebenarnya hasil daripada hati yang menerima tajalli. Hati yang melihat kenyataan perbuatan Allah yang akan membuahkan tawadhu' hati dia. Dia tengok apa-apa bila apa-apa saja yang dia miliki, kemampuan yang dia ada, pemilikan yang dia ada, tapi bila dia tengok kenyataan Allah, macam mana semua ini berlaku dengan kehendak ketentuan dia, sekelip mata saja benda itu boleh ditarik balik oleh Allah, sekelip mata saja benda itu boleh dihancurkan, mari takut. Itulah yang akan menghilangkan kesombongan dan takabur dan wujud dan macam-macam. Lalu timbullah tawadhu. Itu bendanya. Jadi tawadhu ni yang sebenarnya adalah satu hal yang timbul. Hak timbul tu gambaran dia je, bukan hakikat dia. Hakikat sebenarnya hati yang ada syuhud dan terima tajalli. Itu hakikat tawadhu. Lalu dia membuahkan perasaan rendah diri, hilang kesombongan, hilang takabburnya dan sebagainya. Itu hakikat tawadhu. Jadi kesimpulan mudahnya, tawadhu yang kita gambarkan sebelum ini lebih kepada pelakuan zahir itu tidak tepat. Tawadhu yang sebenar adalah pelakuan hati. Fenomena hati manusia yang melihat rahsia keagungan Allah, melihat kenyataan sifat-sifat keagungan Allah, lalu membuahkan satu perasaan tawadhu. Itulah hakikat tawadhu. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya', kita petisahkan ini dulu dan insya-Allah akan bersama yang ini pada kuliah-kuliah yang akan datang.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.